Assalamualaikum Sobat Basri, jumpa lagi dengan saya Basri Sofyan di Jejak Basri. Hari ini kita ke lapangan lagi untuk nge-vlog menyusuri BKT dari ujung ke ujung. Nah, posisi kita sekarang ada di flyover Duren Sawit. Nah, ini dia nih. Oh, flyovernya. Daerah sini selain juga sebagai taman, juga sebagai jogging track. Ya, ikuti terus liputannya. Nah, ini sebagai taman. Ternyata tamannya bagus-bagus. Tertata rapi. Area sepedanya itu di BKT-nya. Nah, itu di timur, kita berada di bagian barat. Bagus nih, tertata rapi. Ini juga sebagai area jogging track. Jadi sahabat, kalau mau kemari hari Sabtu atau hari Minggu ini lebih ramai nih. Flyover. Jadi silakan kemari buat sahabat-sahabat yang lokasinya dekat dari sini. Kalau hari ini hari Jumat 16 September. Jadi kosong. Tapi tempatnya sangat baik. Ini flyover Duren Sawit. Kalau lurus kita ke Basura, apartemen Basura atau ke Kampung Melayu. Kalau ke kiri kita ke Kalimalang, ke Pangkalan Jati atau ke Pondok Gede. Kalau ke kanan ke arah Klender, Pulau Gadung. Nah, itu ada Transjakarta. Jurusan Pulau Gadung, Pinang Ranti. Kalau nggak Kampung Ranti, Pinang Ranti kayaknya. Lalu lintas cukup padat juga di sini. Nah, sekarang kita coba lihat ke ujung. Nah, ini kalau di ujung baratnya sebelah sini nih. Ini ada tiang listrik.
Itu ke Cipinang Indah. Nah, ini Raja Spandek. Baik, sahabat Basri, liputan mengenai jogging track di daerah flyover Duren Sawit kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menonton channel ini. Harapan saya tetap dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, comment, and share pada setiap media sosial yang sahabat miliki. Karena tanpa dukungan sahabat semua, channel ini bukan apa-apa dan saya pun bukan siapa-siapa. Sampai berjumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.